pagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam youtuber pemula. Jumpa lagi dengan saya yang belum kenal, nama saya Indra. Pagi ini kita mau eksplor tepian Sungai Pawan, kawan-kawan, tepatnya di Jalan Pangeran Sumajaya, Kelurahan Mulyakerta, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut, salam dari Ketapang, Kalbar. Salam youtuber-youtuber pemula. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Tunjukkan dirimu kepada penonton. Buat penontonmu suka sama kamu. Buat penonton suka dengan videomu. Ngono kira-kira. Nek cere wong Jawa kuwi yang penting alon-alon asal kelakon. Nah, itu kancik-kancik dakrenya. Tunjukkan siapa dirimu. Jangan lupa berdoa dan tetap membuat konten-konten yang bermutu, tidak hoax. Jangan yang hoax kawan-kawan ya. Oke. Dan juga saya ucapkan tetap semangat untuk yang baru membuat channel YouTube. Tampilkan identitas dirimu, ciri khas dirimu. Siapapun dirimu, apapun wajahmu, apapun bentukmu, jangan malu kawan-kawan. Tetap semangat. Tunjukkan siapa diri kita, jangan meniru orang lain. Meskipun begitu, ada kawan-kawan, misalnya itu atau orang-orang yang kita idolakan. Seperti saya. Saya idola sama Gondrong Labanan. Halo, Kang Gondrong Labanan. Jenengmu tak sebut, aku penggemar beratmu. Salam sehat, Kang. Kok Ketapang, Kalimantan Barat. Dan tak lupa pula, istilahnya untuk penonton sekalian, saya ucapkan semoga kalian semua sehat-sehat semua dalam lindungan Allah SWT. Oke kawan-kawan, mempersingkat video kita lanjut, kita explore apa yang ada di tepian Sungai Pawan. Oke lanjut, let's go. Oke kawan, kita jalan-jalan ke tepian Sungai Pawan. Dalam seperti yang saya bilang tadi, ada tempat pemancingan sekaligus tempat orang melihara ikan kerambah terapung. Oke. Ini tepatnya kawan-kawan di Mulyakerta, Jalan Pangeran Kusumajaya. Nah, maksudnya dari sini kawan-kawan. Tidak jauh dari Gang Padu. Nah. Oke kawan-kawan, kita lihat di dalam ada apa aja. Let's go. Nah, ini jembatannya menuju ke tepian Sungai Pawan. Oke. Wah, mantap kawan-kawan. Tempatnya indah. Tuh, Sungai Pawan udah hampir kelihatan. Nah, ini saya bersama putra saya ini. Oke. Ini orangnya comel nih. Oke. Oke kawan, kita udah sampai. Oh, ternyata di sini kerambahnya orang mancing pun bagus di sini. Tepian Sungai Pawan, Ketapang, Kota Indah, kawan-kawan. Oke.
Adikan bu, eh. Adikan, eh. Oke, teman-teman. Biar Sungai Pawan. Kita lihat. Ada keramba terapung yang pelihara ikan. Kita lihat ikannya apa aja. Wah, benar kawan-kawan. Ini ada ikan patin ini. Siap konsumsi. Yang di sini anak ikan nila kawan-kawan. Banyak kawan-kawan. Anak ikan nila. Wah, memang mantap. Awas jatuh deh. Gula apa ini? Mantap kawan-kawan. Ikannya banyak. Di tepian Sungai Pawan kawan-kawan. Yang singgah Tapang boleh mampir ke Mulia Kerta, tepatnya Jalan Pangeran Sumajaya, tepian Sungai Pawan. Kalau jalan-jalan, hiburan sambil beli ikan. Ini ada keramba terapung. Oh, kawan-kawan. Ini macam-macam kawan-kawan. Ada baung, katanya. Ada nila, ada ikan mas. Nih, yang sudah siap konsumsi. Ikannya. Tuh, teman-teman. Boleh lihat sendiri. Ini paling banyak. Yang paling banyak kawan-kawan, pemandangannya pun indah. Oke, sedulur-sedulur yang mampir neng Tapang Jolali, mampir hiburan karo golek iwak ya. Jembatan kuning terlihat jelas dari sini. Jaraknya lebih kurang 3 km dari sini kawan-kawan. Tuh. Jembatan kuning. Tapang Kota Indah. Kawan-kawan, di seberang itu adalah Pelabuhan Pertamina Saunan. Oke kawan-kawan, kita mau beli ikan dulu. Penduduk pun ada di tepi sungai. Oke, kawan-kawan.
tempatnya cukup indah. Oke kawan-kawan, berhubung ini kita mau beli ikan dulu, jadinya cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kawan-kawan yang pengen liburan di Kota Kapang boleh mampir ini ya kawan-kawan ya. Dulur-dulur, ayo kancis-kancis dadinya. Ini ya, singgah ke Kapang. Jangan lupa mampir beli ikan di Rambah Terapung nih, Pian Sungai Pawan. Tempatnya di Mulyakarta, Jalan Pangeran Kusumajaya. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.